Cara perawatan ini bro, trotol murai batu gimana Pak Lukman ini? Hasil ternakan sendiri ya? Ya, paling yang penting mah kasih makan yang secukup ini ya, secukupnya buat burung. Yang penting burung sehat, nggak usah dineko-neko. Oh, sesuai ya. Karakter burung ya? Iya. Ini umur berapa ini Pak Lukman? Ini 4 bulan setengah. Umur 4 bulan setengah bro, hasil penangkaran sendiri bro. Kandangnya sederhana, minimalis banget bro. Belum pindah kandang. Ya, masih baru mutasi bro ini bro. Kakaknya ini juara lomba bro. Di mana mas kakaknya ini juara lomba? Kemarin sih dengar kata orang di Masterpiece sering juara di sana. Terus di sama di tempat-tempat lain juga. Dan burungnya diam bro, tapi ini prestasi bro, indukannya bro. Kakak-kakaknya banyak yang prestasi. Anaknya prestasi bro, kakaknya bro. Ini yang anak kakak berapa ini, Pak Lukman? Ini 17. Hah? 17. Anaknya ke 17 ya? Iya. Udah banyak bro ini. Ringnya ring apa sih mas ini mas? GNSBF. GNSBF bro, Gunung Putri bro. Pak Lukman bro, murainya murai prestasi, dia jalur prestasi diambil bro. Diambil jalur prestasi. Badannya besar bro. Baru umur 4 bulan setengah. Baru mutasi bro. Baru mutasi, ini udah punya adik lagi ya ini ya. Harusnya punya adik lagi mabung. Iya. Lagi mabung indukannya bro. Baru mutasi bro. Mutasi dari total ke bulu dewasa bro. Umur 4 bulan setengah bro. Tuh petrekannya double bro, kiri murai prestasi bro, tetet 3 gitu bro. Tuh petrekannya minimal 3 bro kalau burung prestasi bro. Tuh dengarkan petrekannya, minimal dia 3 kali bro. Tuh petrekannya double bro, 3 kali bro, 3 kali 4 kali bro. Ciri-ciri ketrekan murai batu jalur terah prestasi bro, ketrekannya double bro, 3-4 kali.